Tersangka ER, 48 tahun, ditangkap polisi karena memperkosa remaja berusia 15 tahun. Aksi keji itu dilakukan pelaku di hutan pinus di Desa Talap Kidul, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. Sebelumnya pelaku memperdaya korban dengan berpura-pura meminta korban menemaninya memilih sepeda motor untuk hadiah anaknya. Namun di lokasi, ia justru diikat dan diancam dengan senjata tajam. Setelah diperkosa, pelaku meninggalkan korban begitu saja dalam kondisi masih terikat. Menemannya membeli untuk memilih sepeda motor yang akan digunakan untuk dikasihkan kepada anak tersangka. Akan tetapi di tengah perjalanan, tersangka ini mengajak turun korban di sekitaran hutan, kemudian menggunakan sabit dia memaksa korban dengan tali tangan juga diikat. Selain menangkap tersangka, polisi menyita barang bukti berupa pakaian yang dipakai korban, tali, lakban, senjata tajam hingga sepeda motor. Ia kini terancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.